tadi dia sekilas-sekilas ya, belajar scrim atau apalah istilahnya, growl ke apalah. Sebenarnya gue nggak ada bakat scrim sih, atau growl atau istilah ya itulah, dalam dunia-dunia musik metal hardcore dan segala macam. Cuman untuk melakukan teknik itu memang ada hal-hal tertentu, misalnya ada dahak yang ngumpul di sini, itu bisa kalian manfaatkan tuh untuk menghasilkan suara seperti itu. Tapi itu nggak bertahan lama karena memang pita suara gue ini bukan pita suara kayak vokalis Linkin Park, nggak. Memang pita suara gue ini lebih ke pop atau rock. Tapi kalau untuk dibuat seperti tadi nggak bertahan lama, cuman ada waktunya saja mungkin karena apa namanya, ada dahak di sini gitu ya, itu bisa dimanfaatkan. Nah, itu aja sih tips dari saya untuk jadi vokalis pemula bagi scream, screaming, screamer atau hardcore atau apalah sebutnya, growl gak apakah. Salam metal. Ya, rocker juga manusia.